Sendiri lagi deh, Jun. Santai atuh. Aduh, santai aja, Jun, nih. Nih di belakang gua nih ada pohon, Jun, tuh, Jun. Pohon apa? Ini pohon apaan nih sebetulnya ya? Yang mana? Itu tuh, belakang ada pohon tuh. Blimbing, blimbing. Lu blimbing dari mana blimbing lu? Blimbing, lu mengarang lu. Oh, tahu juga ya. Enggak blimbing gimana. Oh, ini mah, oh itu tuh yang sebelah situ mah kelapa tuh. Tahu juga kelapa. Mana kelapa? Itu tuh kelapa tuh. Oh iya, iya benar. Palem. Kelapa. Itu kan kelihatan pohon-pohonnya tuh. Oh, ini mah kalau nggak salah pohon lengkeng ya Jun ya? Lengkeng. Lengkeng. Ah bukan. Apaan? Itu paya. Paya. Lu lucu Jun. Lucu. Paya kan bukan begitu Jun. Oh, bukan ya Kang ya? Lu ya, lucu cuman. Kadang-kadang ikutan dong sini. Lucu lu. Lucu emang. Dikirain lu nyuling aja bisa. Diketain paya. Aduh. Untung gak padi juga lu. Aduh. Aduh. Ajun. Ajun. Alah. Pantas namanya Ajun ya. Kira-kira lah. Ajun anak jungjunan. Asik. Gua teh lagi nunggu ini nih sini teh Jun. Nunggu siapa Kang? Hah? Nunggu Pak RT. Pak RT udah lama gak datang-datang nih sini nih. Sibuk Kang. Sibuk Pak RT mah. Sibuk. Mungkin lagi dia lagi sibuk karena dia seorang RT. Bukan seorang kepiten. Nah itu. Kalau seorang kepiten kan dia punya pedang panjang Jun. Benar. Kalau Pak RT emang enggak. Tuh kelihatan Pak RT dari kejauhan udah datang tuh. Ada Kang? Ada dong. Bawa apaan tuh Pak RT tuh? Hah? Bawa pedang panjang. Katanya kapiten yang itu mah. Kan RT sama kapiten sama. Kapiten kan iya. Kapten, maksudnya oh, iya, kapten. Iya. Itu Pak RT lihat kan? Tuh udah ada. Lama you are beautiful, beautiful, beautiful. Aku ingin, ingin sayur asam. Aduh. Ya. Pak RT nyanyi apaan? Loh, itu lagunya ini apa? Apa yang putih-putih itu? Lagu siapa ya itu ya? Cherry Bell. Nah, Bell. Itu Cherry Bell. Karena ya. Kebetulan di RT sini juga ada yang bikin grup. Gak ada Pak RT, maaf. Oh, gak ada ya? Itu barusan apa lagunya jauh amat, pengen-pengen sayur asem gimana? Ya, kebetulan saya ini lagi pengen sayur asem, cepot. Oh, Pak RT pengen sayur asem. Iya, ini saya bingung kemana ya cari sayur asem ya. Nggak tahu atau gimana, nak. Saya nggak tahu kenapa. Di sini mapan cuma saya aja yang buka warung. Semenjak saya tinggal di Karangpawitan, itu saya menemukan ini sayur, tapi asem. Tapi enak. Apalagi sambal-sambal terasi. Sambal terasi. Dicampur dengan ikan cucut. Iya. Waduh, enak sekali. Sama ini lagi Pak RT, sama peyek, peyek tuh. Nah, saya emang gak pernah sama peyek, kurang enak kalau saya. Oh, saya emang itu sama peyek tuh, kalau ini sama gorengan. Oh, gorengan. Iya, gorengan teri, ya gitu. Kalau saya mah, makannya ya, gak sama peyek. Sama apa? Saya sama istri saya. Saya. Biar enak makannya. Hei,
Maksud saya itu bukan berarti bareng-barengan. Makanya dicampurkan lauk pauknya begitu. Oh gitu, saya baru denger loh. Kalau di tempat saya itu namanya itu... Sayur mayur? Bukan, sayur... bukan sayur asem kalau di tempat saya. Sayur lodeh? Bukan, beda lagi. Sayur apa ya? Asem sayur. Pak RT itu juga. Beda. Kalau sayur asem itu sayurnya di depan. Ini asemnya yang di depan. Jadi sebelum makan itu sudah asem duluan. Oh Pak RT, kayaknya ini Pak RT lagi ngidam ya istrinya. Ya kayaknya sih. Oh gitu Pak RT? Iya. So, Anda pengen sayur asem? Saya punya solusinya. Ikut dengan saya. Ayo, come on. Aduh. Ini Bang Odin gimana datang-datang? Pak Anda pengen sayur asem? Tapi ikut saya. Speed. Bukan urusan saya. Bagus tapi Kang instingnya Kang. Lah bukan bagus instingnya. Mau tapi sayur asem dari mana lagi ya? Jadi, tap dulu. Sayur asem nih. Nggak lihat Pak RT sama Bang Odin. Jadi, malah dicuekin lagi. Wah, dicuekin pisan Jun, gua mah. Ara sama si dia mah Jun. Waduh. Aduh. Sip. Sip. Ini orang-orang kenapa ini? Tahu, Kang. Ah, datang pergi. Wah, ora. Aduh. Kenapa? Kok ini habis makan sayur asem dari Mang Odin kok melilit ya? Oh, Pak RT. Ya mungkin itu ngidam mungkin. Dan aku tercinta. Waduh. Aduh, ini kok melilit begini ya, aduh. Kenapa, Pak RT? Begini. Ini saya habis makan sayur asemnya itu kok jadi begini ya? Oh, itu sayur asem dari Mang Odin. Mading, aduh, Ding. Ini saya nyari Odin ini. Ding, stop. Stop dari tadi stop. Jangan di show, jangan gelisah. Anda muntah, saya siap. Siap apa? Siap kabur. Ini Mang Odin gimana Pak RT jadi muntah-muntah begini? Loh, tadi katanya butuh sayur asem. Iya, terus sayur asemnya dari kapan tuh? Ya sudah saya kasih aja sayur asem. Sayur asem bikinan Mang Odin? Iya, betul. Udah berapa hari? Lah, itu lebaran tahun 2014. Itu. Aduh, Mang Odin. Mang Odin tahu enggak sayur asem kayak gimana? Sayur asem tahu enggak? Loh, kan namanya juga sayur asem. Kalau sayur asem itu sayur yang sudah diasemi. Jadi saya pikir saya ada sayur sekitar 1 tahun di rumah saya simpan. Itu yakin dia akan asem. Bukan begitu Mang Odin. Itu mah sayur basi namanya tuh. Oh begitu? Iya. Oke, terima kasih. Salah lagi. Ya udah Pak RT ke rumah sakit aja lah Pak RT. Iya saya mau ke rumah sakit. Oh no wae saya kira.